Welcome to Juragan Furniture. Nah, jadi Angga Rudi ini sedang menyervis meja Bellagio. Ini pesanan dari Kak Nana dari Bekasi. Kemarin itu dikomplainkan ke kami. Jadi kayunya pecah. Jadi kita bawa balik Jepara. Untuk servis kami itu gratis. Tapi untuk ongkos kirim dari Jakarta Jepara, Jepara Jakarta ini tanggungan pembeli. Nah, jadi sesuai kesepakatan kemarin Kak Nana minta diservis. Nah, jadi siap menanggung ongkosnya lalu kita bawa ke Jepara. Nah, ini kita sedang menyambung. Jadi Angga Rudi tadi disambung, di setiap sambungan tadi udah dilem, setelah dilem dikasih sekrup. Jadi tadi sekrupnya banyak sekali. Jadi hampir ini bisa dikatakan ini nanam sekrup di semua bagian. Di sekrup hampir di tiap bagian sambungan. Banyak sekali, jadi mengantisipasi pecah. Nah, karena meja Bellagio ini kalau pakai bahan kayu memang gampang pecah. Sesuai request atau sesuai SOP dari Jepara biasanya menggunakan MDF atau multiplex yang bahannya itu pakai kertas, jadi warnanya biru. Nah, ini berhubung kemarin tuh sesuai request mintanya kayu, walaupun kayu itu kering, ya ini resikonya tetap ada. Jadi kita usahakan supaya aman dan tidak pecah lagi. Nah, setelah nanti nunggu kering, lemnya kering, nanti kita cat lagi. Jadi mejanya ini enggak ada daunnya, dicopot. Nah, nanti kita videoin part selanjutnya sama Angga Rudi. Kita mau tanya sama Angga Rudi ini menemui kendala dalam proses nyervis meja atau sangat mudah atau gimana? Kalau soal nyervis barang yang udah jadi ya dibilang susah ya susah, dibilang mudah ya mudah. Karena kita ini apa ya udah cat-catnya ini loh. Walaupun nanti dicat kan sebisa mungkin apa itu bekasnya nggak kelihatan gitu loh. Wes. Nah, itu tadi kata-kata dari Angga Rudi. Dibilang susah ya memang susah, dibilang sulit ya enggak juga sulit. Kalau Mr. Tempe pasti bilangnya terlalu mudah. Yang sebenarnya kalau nyervis itu mudah. Yang susah itu ongkirnya. Susah dalam artian itu ongkosnya mahal. Jadi bolak-balik Jepara Jakarta ini kurang lebih kisaran antara 700 sampai 800 ribu. Kalau buat diservis di Jakarta jarang ada yang mau. Ongkosnya juga lebih mahal. Nah itu on informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jadi Sobat Juragan, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.